sunset. Akhirnya, 2.50 keren. Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Inul Motopo kali ini. Bagaimana kabar kalian semua? Nah guys, episode kali ini gue lagi nyobain nih Honda CB125 punyanya Bang Joy dari Jajan Motor ya. Nah, ini keren sih, klasik bener gitu. Nah ini udah ada tank bag gue. Ya ceritanya hari ini mau gue kembaliin ke Bang Joy. Jadi mulai dari sini kita bakalan voice over saja. Motor ini basicnya adalah Honda CB125 dan sudah di custom oleh ownernya dengan mesin dan kaki-kaki lebih baru, namun tetap mempertahankan ciri khas CB125 nya. Yuk mari kita simak aja apa ubahan yang ada pada Honda CB125 ini. Yang pertama itu ada di kaki-kaki, sudah menggunakan shock depan punya Yamaha Bison yang lebih besar dan akan menciptakan karakter maskulin pada motor ini. Kemudian swing arm punya Bison yang sudah dimodifikasi dengan dudukan dual shock dan jalur pedok. Kemudian rem cakram depan belakang. Dan lanjut, velg menggunakan velg Yamaha Bison. Nah, kita pindah ke bagian sisi engine. Mesin yang digunakan adalah mesin Tiger, tentunya sudah di-upgrade juga menjadi 230cc. Dan sudah memiliki oil cooler untuk pendingin olinya. Dan knalpot punya Mega Pro atau Verza. Rangka masih menggunakan rangka orinya CB125. Dan begitu juga dengan beberapa bodinya. Lampu depan, lampu rem, kemudian lampu sein depan dan belakang masih menggunakan 4 ori dari CB125. Stang menggunakan stang Tiger yang lebih tinggi, jadi bawahnya itu tidak terlalu pegal. Speedometer menggunakan speedometer Yamaha Bison dan seluruh instrumen masih berfungsi semua. Spion juga menggunakan spion klasik, sepertinya ini adalah spion originalnya dari CB125. Dan untuk penggunaan saklar, baik itu engine cut off, starter, lampu sein, klakson, pass beam, dan lain-lainnya menggunakan punya Yamaha Bison. Nah, mungkin sekian saja bahasan motor CB125 mesin jahat ini ya. Mesin ini sangat jahat menurut gue. Untuk info motor ini lebih mendalam, silahkan tanya aja sama ownernya. Instagramnya udah ada di deskripsi kok. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Dan buat yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan update video baru dari channel Inul Motovlog. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Inul Motovlog, keep safety, keep riding, see you and bye-bye.